sedang syarat hamil dan menunggu hari untuk melahirkan, bekas pengasuh anak Datuk Seri Siti Nurhaliza dikejarkan ke hospital selepas terjatuh daripada motosikal. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Dayah atau nama sebenarnya Nur Hidayah, 26, memaklumkan dia mengalami kecederaan di bahagian kepala, siku, tangan, lutut dan juga kaki, namun bersyukur kandungannya selamat. Alhamdulillah, syukur ya Allah, syukur baby okey dan selamat. Yang tak okey mami dia, sebab ada blood clot, darah beku kerana cedera di kepala akibat jatuh daripada motosikal. So, mami dia yang rasa sakit ya amat tu, dan ada luka kat siku, tangan, lutut dan kaki, tulisnya di Instagram. Sementara itu, Dayah mengakui dirinya terlalu aktif dan perlu banyak berehat sementara menunggu hari melahirkan bayi sulungnya itu. Selain itu juga, dia juga berterima kasih kepada orang ramai yang prihatin dan mendoakan kesihatan diri dan kandungannya.